cuba meloloskan diri di bawah lantai mahupun lokasi rahsia. Namun tindakan 138 pendatang asing tanpa izin parti tetap gagal. Akhirnya mereka dicekup Jabatan Imigresen JIM Johor dalam satu serbuan di tapak pembinaan Jaya Putra Johor Bahru awal pagi tadi. Laporannya dalam segmen Turun Padang. Pengarah JIM Johor Baharudin Tahir berkata operasi hasil maklumat awam. Op sapu penempatan warga asing itu dilakukan awal pagi tadi, membabitkan 110 pegawai pengad kuasa. Kesemua yang ditahan melibatkan 17 wanita dan 81 lelaki warga Indonesia, Bangladesh, Myanmar, Vietnam serta Pakistan. Parti berusia antara 18 hingga 55 tahun. Kebanyakannya dalam operasi pada pagi ini mereka bersembunyi di bawah lantai sebab memang hampir mustahil lah untuk di atas bumbung atau di siling sebab kalau lihat bangunan ni memang tiada siling. Dan dengan bantuan pencahayaan yang baik, kita berjaya juga menahan mereka yang bersembunyi. Kesemua parti ditahan dibawa ke depo tahanan parti di Kompleks Kementerian Dalam Negeri KDN Setia Tropika. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 serta Akta 155 kerana tidak memiliki permit sah tinggal di negara ini serta tinggal lebih masa.